cek video berfasilitas hotel. Ini dekat laut Pantai Barat. Cek videonya aja dulu di lantai 2. Posisi bungalow di lantai 2 itu ada 2 kamar, ruangan, terus juga extra bed. Boleh nanti dilihat dalamnya lah, gampang. Cek dulu nih. Ini teras. Teras biasanya anak muda di sini main gaple, ngopi-ngopi seperti itu ya. Ini cocok. Keluarga juga cocok. Kebetulan saya sengaja ngambil videonya sore hari supaya agak bersih, karena kalau ngambil siang masih ada isi, terus kadang juga masih basah. Kalau malam pasti isi. Nah, ini ruangannya, ruangan tengah atau di depan kamar. Ini kursi, extra bednya ready. Nah, kebetulan TV-nya sudah diganti pakai flat. Terus juga dispenser. Nah, ini ada tulisannya, nggak apa-apa lah. Nah, ini cek kamar. Ini kamar satu. Nah, itu ada AC-nya terlihat ya. Kamar satu. Kalau saya selalu pakai kacamata, ini basule tuh. Ada basule. Nah, ini kamar mandinya. Jadi kamar mandinya di dalam kamar. Nah, ini Pak Sule. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Sule Pangandaran. Jadi untuk info-info nanti saya bisa masukkan ke dalam YouTube saya. Cuma kebanyakan saya infonya bungalow. Nah, ini kamar 2. Kamar 2 ini kasurnya 18x200. Nah, ini juga ada kamar mandinya. Kaca juga ada tuh. Banyak sekali yang nanyain ada kacanya enggak, ada kamarnya ada selimutnya enggak. Itu ada, kalau udah isi pasti dikasih selimut. Nah, ini AC-nya juga ada. Tuh. Ini kembali lagi ke ruangan. Jadi keluar kamar langsung ruangan ya. Keluar kamar langsung ruangan, baru teras. Ini TV-nya. Ini TV ini jelas terlihat TV. Nah, ini TV, kadang kok nggak jelas TV-nya mana gitu. Ini kursi-kursi buat nyantai atau mau foto bersama di sini. Mumpung lagi kumpul sama keluarga, momen foto bersama bisa. Ini terasnya ini. Bisa buat bersantai ria. Nah, kebetulan ini bungalownya 2 kamar. Cuma kalau memang kurang kamar atau pengen bisa, atau memang kebutuhannya 3 kamar, itu bisa bertambah satu lagi. Insyaallah aman. Ini parkir di sini bisa satu mobil, satu mobil di bawah juga bisa satu mobil, 3 mobil cukup. Nah, itu pantainya ke sana, tinggal jalan kaki sekitar 100 meter, 150 meter lah, 1-2 menit. Kadang ada juga yang nanyain pengen dapur. Nah, kebetulan dapurnya di bawah, jadi tidak disatukan. Kalau disatukan biasanya ke ruangan bikin bau, makanya dipisah. Ini dapurnya Pak. Ini dapur. Nah, itu yang punya Pak Juragan habis ngepel. Nah, ini dapur. Peralatan komplit. Magicom juga ada, kulkas dijamin kalau masuk saya nggak muat. Terus yang perlu dibutuhkan itu yang mau dimasak, jadi harus bawa.
tidak disediakan dari sini. Yang mau dimasak harus bawa tuh, komplit untuk masalah dapur ya. Tuh, ini dapurnya. Ini parkir di sini cukup. Kalau untuk rombongan motor parkir di sini, terus di sebelah sana itu cukup kurang lebih sekitar 20 motor cukup. Kalau mobil parkir 3 mobil. Ini ke pantai ke sana. Nah, pantai. Pantainya ke sana. Nah, untuk sini itu pasar wisata, yang ke kanan itu pantai timur. Semuanya dekat. Dari parkir langsung memandang ke arah Amstai. Oke, terima kasih Pak. Jadi yang mau nonton atau habis nonton boleh komen atau subscribe. Silakan, mau dibagikan juga monggo ke teman-teman yang memang lagi membutuhkan, saling membagikan biar dilihat video ini. Oke, hatur nuhun, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.